menit untuk Bonfire Akmal. Kemudian Aldo Bonfire yang lakar yang kanan Satria Sport. Lihat Hari Aldo Bonfire membuat pada siapkan di ada Kemudian Rima yang jelas Mensyukur Alvazis. Allah 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 Allah. Luar biasa sekali. Sukan wa sukan lillah alaihi mubarak sayyidin bil insya'ala amrazi akhbaru bihada kihada tingin sobo gak sih tanya berarti sobo ya bihada alnur apa sobat sendiri Ahmad Syahrani Pinsani Ayo kecuk muhabbatin Al-Bani Masrur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kali ini kita saksikan konferensi yang cukup rumit dan sangat luar biasa. Kali ini kita saksikan Ahmad Saroni, wasit berlisensi C Pro AFF AFC Kickboxing. Luar biasa sekali. Saudara Ahmad Saroni. Bener Mas Siri. Nah, kursi. Kita sih sama ibu dan luar biasa sekali ini. Kali ini sudah rimbang jelas dengan jersey kebanggaannya merah hitam. Kemudian Mbak Padas dengan jersey barunya biru hitam. Kali ini kita saksikan kick off pertama akan segera dimulai di partai final ini. Siapakah yang akan masukkan diri menjadi suara? Cepatnya buatnya nangin. Nangin kalah nih. Hari ini. Akhirnya hujan kembali turun. Jengi gue. Nah, cocok nih gue ya. Ben maksimal bangke rekaman nih. Kucing ono kan. Kita saksikan. Kucing ono. Kucing iki. Wis salahne kono. Kita bola pertama sudah dimulai. Kali ini Mbak Panas masih menguasai jalannya pertandingan. Kali ini memberikan pressing yang cukup ketat pemain-pemain dari Jenalas. Membuat pada sekali ini kembali saja ke belakang. Umpan taktis di sana dapat diserang saudara Udin sedunia. Kali ini laki-laki Udin masih sendirian. Udin mencari teman, mencari rekan, mencari utara. Agak namun tendang kurang akurat dilesatkan oleh saudara Udin. Peluang pertama yang dimiliki oleh Kuda Rimba kali ini. Tendangan tolak belakang kali ini untuk Mbak Pedas sudah dilakukan Anton kepada Sudar maksudnya
namun bola terlebih dahulu keluar lapangan. Lebar ke dalam, kali ini Bani. Bani masih sendirian, cantik sekali pergerakan dimiliki oleh Bani kali ini. Sendirian, taktis di sana. Udin. Ya ampun Udin. Kontrol bola yang kurang cermat ditunjukkan oleh saudara Udin. Namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mbak Padas. Kembol, Kembol masih sendirian di sana, diapit oleh 2-3-4-5 pemain kali ini. Kudari Mbak Jelas mendapatkan tekanan yang cukup serius dari Mbak Padas kali ini. Dapat dikuasai oleh saudara Pogba, pemain dari Mbak Padas dengan ini. Utang-utang di sana, Yoga masih sendirian, berbahaya kali ini. Pelanggaran rupa-rupanya. Udin kepada saudara Anton, pemain dari Lembat Padas Legend. Anton kali ini berperan sebagai center back. Dapat diputus alur serangan dari... Oke, naik! Kali ini center kebas. Siapa yang dituju? Bola terlalu kencang. Lebih dekat kepada penjaga gawang, saudara Handoro, kiper masa depan tim nasional. Kudari bagi lawan sangat ke tengah. Ada Bani di sana, duel udara. Sujo kali ini berperan sebagai winger kali ini. Bani pergi tangan dengan siapa di sana? Cantik sekali bergerak yang dimiliki oleh saudara Bani. Masih dari Bani berkotak-kotak di sana. Apa yang terjadi? Bola terlebih dahulu keluar di lapangan. Kali ini tendangan gawang kembali untuk Mbak Padas Legend. Anton melancang-lancang. Sudah dilakukan. Ada Udin Cebong. Cantik sekali. Namun tendangan yang cukup memaksa tadi kita saksikan. Udin Cebong, pemain yang punya skill di atas rata-rata. Dengan kecepatan sprint mencapai 500 km per bulan. Kali ini kita saksikan Anton lagi-lagi harus memenuhi bola. Dapat dipotong lagi. Sangat kokoh lini bertahan dari Kudari Mbak Jenolas. Kali ini susut, masih sendiri susut. Diambil dia 3-5 pemain. Kali ini Pogba kepada pemain tengah dari Mbak Padas. Masih dikuasai, cantik sekali permain. Gembol berputar-putar. Gembol masih cantik sekali. Gembol kali ini berbahaya. Angan-angan cocok. Penyapu. Anggoro kembali merangsak menyelamatkan pertahanan dari gawang Kudari Mbak Jenolas. Lepas ke dalam kali ini untuk Mbak Padas Legend dengan jersey barunya biru hitam itu merinding panjang belakang. Seriano kali ini berbahaya. Apa kita dapat dimutur para pemain-pemain belakang dari Kudari Mbak Jenolas? Angkat ke bawah saja, tidak ada rekan. Umpan putus asa. Kembali kali ini Mbak Padas Legend menguasai jalannya pertandingan melalui Kaja Anton. Sang center back kita mencari teman, mencari rekan. Tidak ada yang memberikan pergerakan positif kali ini. Mbak Padas Legend Sudah sangat sekali berputar-putar seperti bengkel. Sudah masih dikuasai kali ini. Umpan terus sekali sekali berbahaya kali ini. Bani mohon Anton. Anton di sana mendapatkan pressing depan dari saudara Bani. Mbak Padas Legend kali ini bertanding bola nomor 16. Pogba kali ini Pogba sisa bermain yang mana kecepatan. Umpan yang cukup kencang tadi dilakukan oleh saudara Pogba. Tidak mampu terkejar oleh saudara Sunder kali ini. Bani masih sendirian. Bani lapor udara. Pemainnya mempunyai sprint sangat cepat. Saudara Udin sedunia. Udin yang suka main hujan Udin. Kali ini tadi sekali pergerakan 3-8 di lawan lapan berputar-putar masih sendirian nomor 24 di sana kepada Sujud maksudnya. Namun bola masih dikejar oleh saudara Sujud. Dapat dikuasai, dikontrol. Umpan tinggi tangan terjadi. Udin kali ini merebutkan sekali jantung pertahanan dari Lembat Padas. Kali ini masih Udin. Udin bermaksud hati memberikan kepada Bani sabu bersih saja Anton. Apa yang terjadi di sana? Lembat Padas Legend berputar-putar melalui sayap kanannya. Apa yang terjadi? Selain kebelan cukup bersih dilakukan oleh saudara Sujud. Angkat ke tengah, berbahaya. Dapat dipotong oleh Ladu Singal ini nomor punggung 12 dari Kudari Mbak Jenolas. Angkat saja di sana. Ternyata saudara Anton sedikit mengalami kram rupa-rupanya.
Semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius kali ini, mengingat partai kali ini cukup penting bagi karir saudara Anton yang setelah pertandingan laga final sore hari ini akan langsung ditransfer ke Al Nassr menemani Ronaldo. Kali ini fair play dilakukan, masih membuat padas, dapat mematahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain jenalas sendirian. Ya ampun, kontrolan cermat dilakukan, masih sendirian pemain dari membuat padas. Kompetisioner kali ini boleh tampil di sana, apakah mampu melewati 3-3 kali pemain dari pemain-pemain dari jenalas? Harus melakukan pelanggaran rupa-rupanya saudara Campbell. Umpan yang cukup akurat tadi, namun apa daya, sangat berbahaya saudara Gembo, sehingga harus dikawal ketat oleh 5 pemain sekaligus. Budi. Kali ini Bani melalui sayap kanannya, cantik sekali, umpan visioner yang cantik. Kali ini berbahaya Odin di sana masih sendirian. Odin langsung satu bersih saja pergerakan seorang Odin melawan terumpan yang sangat berbahaya, sprint yang sangat berbahaya dengan Odin, hingga harus dibuang saja bola kali ini, lebar ke dalam untuk jendela, sangat berbahaya sekali, masih sendirian. Terjadi pelanggaran rupa-rupanya. Mas ini tolong cileknya sih, apa sih? Bingung terus sih. Nenek kecil ora. Oh, Bob, wes sura. Ora yo. Kecil. Kecil kecil bingung nanti. Kali ini kita saksikan Bani sebagai Algojo dari Gunar Rimba Jenala sudah mengincer kali ini. Apakah tendangan akan jelontok? Kali ini kita saksikan dengan kaki kiri magisnya. Bani. Bani sudah dapat berbahaya. Nggak punya. Apa yang dilakukan pemain yang saat ini? Apa bersih saja? Oleh nomor 15 ada Tuan Takur, wingback dari Kuda Rimba Jemal sekali ini. Masih sangat sulit dalam menjaga pertahanannya, seperti semen tiga roda kalau tak terbandingi. Kali ini kebanyakan gawang, masih untuk membuat badas sudah dilakukan. Ada Bani di sana. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Kita saksikan, semoga tidak terjadi apa-apa. Rupanya saudara Anton memberikan kode untuk digantikan. Apakah sudah tidak mampu melakukan pertandingan karena cedera yang dialaminya tadi? Kita saksikan, rupanya Anton tidak mampu melanjutkan pertandingan kali ini. Tepuk tangan dulu untuk saudara Anton yang sudah memberikan performa terbaiknya untuk membuat padas Legend. Kali ini harus dihentikan semangatnya oleh cedera yang cukup serius rupa-rupanya. Apa yang terjadi? Semoga Mas Anton selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini siapa yang menggantikan posisi Anton? Kali ini Pogba sedikit turun ke belakang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh saudara Anton. Sudah kali nomor 58 menggantikan posisi saudara Anton kali ini. Cukup sengit, cukup luar biasa partai final kali ini. Sedikit hujan, namun rupanya akan terjadi kejutan dari kedua sebelasan. Kali ini kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh saudara pemain center back dari Kuda Rimba Jenala. Sekali taktis tiki-taka yang dilakukan oleh pemain dari Padas. Back pass kali nomor 56.
Masih bilang begini, ya ampun, kali ini terpleset. Masih umpan ke belakang, pemain pengganti kita mencari rekan rupa-rupanya. Umpan antar kota, antar provinsi, antar riksa, antar posyandu. Dilakukan hanya sebuah kesebelasan. Sama bersih saja mengenai pantas seorang Tuan Takur dari Dinas MC Medan. Macar-macar, suruh lari. Lempar sudah dilakukan. Kali ini berbahaya. Lembar padas masih menguasai jalannya pertandingan melalui kaki pukbahaya ini. Merasa ke depan, berbahaya sekali. Umpan cukup berbahaya tadi. Saja combo 1 combo 2 belum mampu melewati sama pertahanan dari kode dari Majelis Sari. Bani luar biasa sekali apa yang terjadi. Rupanya Bani mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang cukup keras. Ini terbebas untuk membuat pada si legend. Apakah akan menghasilkan gol? Kita saksikan. Ada 2, 3, 4, 5 pemain memadati area kotak penalti. Mendapatkan pressing cepat kali ini pemain. Sudah dilakukan kali ini berbahaya. Lampu cepat sekali berada di tepuk tulukan seorang keeper Handoko. Keeper yang cukup solid dalam menjaga pertandingannya. Sejauh ini hanya kebobolan 2 gol. Masih play on karena bola menguntungkan untuk jenama kali ini. Kontrol yang kurang cermat. Cantik sekali dihadang saja oleh pemain tengah dari yang berbahaya saja kali ini. Apa yang terjadi? Sudah meliuk-liuk sendirian. Umpan terjadi di sana. Gembol masih dikuasai lagi dan lagi. Angkat ke tengah. Siapa dituju? Berbahaya. Namun belum mampu melewati pertahanan yang dimiliki oleh Genelos Legend. Sapu bersih saja. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk mendapat pada Legend. Kita saksikan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini cantik sekali skill yang dimiliki oleh pemain dari lembut pada Legend. Hampir saja mengelabui pemain belakang dari Jenawas. Lemparan masih untuk lembut pada kali ini. Popa kali ini disapu bersih saja. Lagi dan lagi bola harus meninggalkan lapangan. Buang sapu bersih saja. Tidak mau mengambil resiko rubah-rubahnya. Kedua kesebelasan sama-sama kuat, sama-sama otot, sama-sama ngeyel dalam menjaga teritorial bertahan dari kedua kesebelasan. Lembar dalam sudah berulang kali ini. Heading saja. Bola keluar lagi rubah-rubahnya. Lemparan ke dalam kali ini. Masih untuk membuat pada Legend. Siapa di sana? Cantik sekali. Masih dikuasai. Berbahaya. Apa yang terjadi? Offset ternyata. Kita melakukan serangan counter attack berbahaya kali ini. Melalui kaki saudara Bani masih sendirian. Bani berusaha mengejar. Namun dapat di halo. Center back dari Sedai. Membuat pada Legend. Popa sih mas, cantik sekali permainan itu juga oleh saudara Popa dengan kelas Eropanya. Kali ini dapat dikontrol, dapat dikuasai, dapat dipotong oleh pemain-pemain dari Gunari Banjolas kali ini. Berbahaya kali ini, Udin. Melalui 2-3 pemain dengan sprintnya yang luar biasa Udin. Udin masih sendiri. Udin! Terlepasnya bola, terjadi adu sprint yang cukup luar biasa antara Udin melawan 3 center back sekaligus dari Ngebet Padas Legend. Lebaran ke dalam kali ini. Apa yang terjadi? Lebaran sudah dilakukan ada Pogba, Siva dan panggil apa nak kecil paman. Apa yang terjadi? Berbahaya sekali. Udin masih sendiri. Udin sendiri. Rupanya ada request dari supporter Kuferi Bajnalas
bagi yang ngegrupin untuk impor saweran toko supporter satu seri mo ini papan pengumuman kamu bagi pencetak gol lemparan ke dalam kali ini untuk jelas Dani kali ini disuruh oleh Gembol sangat besar di Gembol umpan taktis di sana berusaha dikuasai ini menurut umum 9 masih di sana kepada Gembol lagi-lagi Gembol ada bersih sampai bersih saja aku mau agak jalan dulu kali ini luar biasa sekali Boba Siva masih 9 Boba Siva jangan bagi atau ada kecil kelaman putih-putih bola di sana 9 satu sekali umpan kepada Sudar maksudnya kali dapat dikejar oleh saudara Sudar center back winger kali ini aduh spin aduh mekanik di sana nabu lagi nanti kapan di bagi nabu Sudar di sana nyabun kontrol tanya berbayar berbayar nyabun terjadi jalan di sana rumah-rumahnya hangat ke tengah ada Udin kepada Bani namun sedikit terpleset rumah-rumahnya masih sendirian Bani dengan kontrol bolanya masih sendirian Bani cantik sekali Bani sampai bersih saja kali ini kepada Udin maksudnya masih mampu dikuasai oleh Bani Bani cantik sekali sekali bercepat offside informasi untuk membuat pada slogan bagi pemain yang mampu mencetak gol akan ada saweran sewu sejuta sehingga gol kembo dari Paka luar biasa sekali kedua supporter rupa-rupanya sangat rupa-rupanya sekali bagi jenalas bagi pencetak gol akan mendapatkan saweran luar biasa sekali dari supporternya begitu pun juga dari Ngembat Padas akan mendapatkan saweran yang cukup luar biasa kita saksikan kali ini Udin sendirinya berbahaya sekali Bani kepada Udin di sana Udin sudah berlari lari Udin angkat kita berbahaya Udin masanya Udin pas good sekali kali ini Ngembat Padas membangun Ngembat pada selesai kali ini mendalam serangan dapat dipotong lagi jenis melakukan serangan kontra attack yang cukup cepat kali ini Ngembat pada selesai kepada saudara maksudnya namun dapat dipotong oleh saudara Iha dapat menghentikan kali ini kepada wingback umpan yang kurang cermat tadi cukup rekoso kepada Udin rupanya bola terlebih dahulu keluar lapangan. Depan sudah dilakukan. Dan ini rupanya kesalahan melempar dilakukan oleh Ngembat pada selesai. Lemparan untuk jenalas. Udin kali ini masih Udin. Rupanya sekali harus dikalau cepat saudara Udin rupa-rupanya. Pemain yang mempunyai skill di atas rata-rata iya ampun sedikit menipu dirinya sendiri rupa-rupanya sekali ini dia pemain tengah melakukan counter attack yang cukup berbahaya agar ketengah cantik sekali sudah namun kali ini bola terlebih dahulu ditangkap oleh kiper dari jenis Handoko sapu bersih saja kepada Sucuk kali ini takutik bola berbahaya sekali Ngembat Padas Legend melakukan serangan balik kali ini melalui kaki saudara Pogba kalau takutnya bisa nomor 16 tanpa kawan itu yang cantik namun finishing yang kurang efektif dilakukan oleh pemain Ngembat Padas Legend lagi Pergantian pemain saudara Billy dari Ngembat Padas saudara Billy digantikan saudara Radika dari Ngembat Padas Legend ini dia super sub kita 3
Andika, si Bambang tampan yang mempunyai skill di atas rata-rata. Kali ini sering berperan sebagai super sub penentu kemenangan dari membuat pada si legend menggantikan saudara Billy Joe Armstrong. Ayo untuk kedua kesebelasan bagi jenelas sehingga kodeng untuk saudaraan di bawah papan pengumuman. Kemudian juga dari membuat padas bagi yang mencetak gol dapat saluran 1000 dari Bapak K, 1 juta. Pelanggaran kali ini Udin sebelumnya, Udin yang suka terjatuh, jatuh Udin. Udin yang sudah menendang, nendang Udin kali ini. Apakah akan menjadi Al-Koco untuk tendangan bebas dari Jenelas FC? Lelang! Udin. Balik Udin. Udin sudah antang-antang dilakukan. Kali ini tendangan tisu magic dilakukan oleh saudara Udin. Keras, menghujam, dan tinggi. Tendangan gawang kali ini. Nampak pada selanjutnya center back-nya yang satu ini susah sekali dijebol, begitu solidnya. Kali ini Bani umpan dengan saudara Udin. Apa yang terjadi Bani? Kali ini play-on sudah dilakukan. Masih kemain tengah dari nampak pada selanjutnya. Ancang-ancang di sana. Siapa yang dituju? Kepada tiga maksudnya. Tidak terkopoh-kopoh-kopoh di sana. Namun bola terlebih dahulu ditangkap oleh saudara Handoko. Angkat ke tengah saja di sana. Duel udara terjadi. Saudara sujud kali ini. Pani kali ini. Dengan santainya pemain Jenelas mencari ruang tembak kali ini. Namun kesalahan komunikasi ataukah sedikit terpeleset tadi. Umpan yang kurang efektif dilakukan oleh ngembat panas. Jenelas legend. Alhamdulillah terang. Nampak pada selalu kali ini membangun serangan, membangun pilihan dari bawah. Satu bersih saja dapat menahan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Ngebet Padas. Jenelas FC Legend kali ini, Ngebet Padas Legend kali ini rupanya sudah kecapean nomor 29 dari Jenelas FC Legend. Terjadi dorongan yang sangat mesra, penuh kasih sayang dan cinta kepada saudara Gembol. Luar biasa sekali sportivitas yang ditujukan oleh kedua serbaan. Kita saksikan pemain tengah, sang gelandang visioner, pangeran lapangan, jenderal lapangan, inspektur upacara. Kali ini akan melakukan tendangan bebas. Rupanya sedikit jauh, masih berada di tengah lapangan kali ini. Rupanya mengenai seorang hakim garis Ahmad Syaroni. Luar biasa sekali. Pertandingan cukup sengit kali ini terjadi. Kali ini, Ngebet Padas, Pogba Silva, masih 9, Pogba, cocor ke tengah, kali ini, kebal, rupanya terlebih dahulu terjadi pelanggaran di sana. Saudara Gembol cukup merepotkan jantung pertahanan dari Jenelas Legend. Rupanya sudah diangkat kali ini, ada Udin kali ini berada di sayap kiri, dikejar oleh Giga, berputar-putar Udin, berputar, ya ampun sedikit tersenyum dia, senyuman yang cukup luar biasa sekali ditunjukkan oleh pemain dari Jenelas. Kali ini Giga, kali ini Bambang Tavan umpan kepada nomor 16, lari, tinggi, kali ini umpan, masih kepada pemain-pemain dari Ngembat pada Selatan, berkontrol pemain. Terjadi pergantian pemain dari Ngembat Padas. Ada saudara Simon digantikan oleh saudara Henry. Masuk. Luar biasa sekali saudara Simon digantikan oleh saudara Henry. Ini dia super sub kedua dari Ngembat Padas Legend dengan menggunakan nomor 57.
57 menandakan usianya, 57 kali ini. Pogba, Pogba Siva, jangan panggil aku anak kecil, paham melakukan lemparan ke dalam, dan ini tidak terkejar. Apa yang terjadi? Kontrol bola di sana dilakukan oleh center back dari Genoa Selesai kali ini. Nomor 3! Kontrol bola yang sangat-sangat luar biasa kali ini. Lemparan ke dalam. Pogba Siva, satu bersih saja, belum mampu melewati jantung pertahanan. Kali ini masih sendirian berputar-putar, bingung di mana arah bola. Masih dikuasai oleh center back dari Lombat Padas. Umpan taktis di sana dilakukan, tenang sekali, dewasa, cukup brilian permainan dilakukan oleh pemain-pemain dari Lombat Padas. Tiki Taka seperti FC Barcelona kali ini, keping kanan, keping kiri, cantik. Kawan-kawan yang kurang cermat kali ini, apa yang terjadi masih dilakukan di sana. Masih melewati 2-3-5 pemain. Harus dilanggar berbahaya. Pemain dari Genoa FC Legend. Apa itu? Sudah dilakukan kali ini, cocor ke tengah, dikejar Udin kali ini. Ada Bani, Bani masih takutik sendirian, Bani dapat ditebak dengan sangat luar biasa dari center back Lembat pada Selesai, lemparan ke dalam ini, Bani kepada Udin, masih sendirian Udin. Wah, KPI sangat cantik kali ini dilakukan oleh Udin. Ini akan terjadi di lini tengah. Lembat Padas masih menguasai jalannya pertandingan sendirian kali ini. Masih sendirian, luar biasa sekali sprint stamina yang dimiliki oleh pemain dari Lembat Padas kali ini. Namun melakukan delay yang cukup lama rupa-rupanya. Angkat ke tengah, umpan putus asa, tidak cermat kali ini rupa-rupanya. Maksudnya kepada Udin, namun di sana dapat ditebak oleh nomor 58 Sunarto rupanya. Kali nomor 58, pemain tengah yang cukup efektif sejauh ini, ada Pogba Siva, lagi dan lagi, nomor 57 pemain yang baru saja masuk, masih juga sehita kutik bola, umpan kepada Pogba, lagi terjadi tiki taka di sana, namun lapang sedikit licin, Dika sang super sub, kali ini, gembol, namun rupa-rupanya pelanggaran. Rupa-rupanya kali ini untuk official di belakang garis ya mas, biar wasit ketok. Ini wasit era ketok. Kali ini kita saksikan. Mama. Ini beliau cuma. Isinya. Kali ini tendangan bebas untuk Genoa itu sudah dilakukan, dapat dipotong oleh Jenderal Lapan, lapangan tengah kali ini. Pogba kali ini menguasai jalannya pertandingan, masih berani Pogba melewati mereka panglima pemain. Umpan terobosan berbahaya. Namun umpan kurang cermat dan kurang efektif dibawa oleh saudara Pogba. Umpan yang cukup keras dengan kecepatan 500 km per bulan. Kali ini Lombat Padas melawan serangan 7 hari 1000 malam. Berusaha menggedor jantung pertahanan dari Genoa Selatan. Rupa-rupanya kedua kesebelasan mempunyai kemampuan cukup berimbang dan juga mempunyai skill-skill yang sangat luar biasa mengingat usianya yang masih sangat belia. Kali lembaran ke dalam sudah dilakukan, baik umpan kepada pemain tengah dari Genoa kali ini. Masih sendirian, lalu takut di bola, ya ampun, masih sendirian, terkopak-kopak di sana. Leon berapa yang terjadi, kali ini Pogba Siva. Angkat ke tengah, masih mencari rekan, Andika kembali ke tengah. Kali ini luar biasa sekali, bola liar di sana, Dika berusaha mengejar, buang saja, tidak mau ambil resiko rupa-rupanya wingback dari Kuda Rimbang Genoa oleh saudara Priyono. Mas, kali lemparan ke dalam dilakukan untuk Lombat Padas. Kali ini masih dikuasai Lombat Padas, melakukan umpan taktis cukup cantik. Sementara sejauh ini masih sangat berimbang, sapu bersih saja, tidak ada rekan yang mendekat. Luar biasa pertandingan kali ini. Masih cukup berimbang, skor sementara 0-0, 0-0, bodoh.